Ru Jabar Ridwan Kamil menyatakan dirinya akan menjadi Amirul Hajj atau pemimpin jemaah haji asal Jabar tahun ini. Dirinya akan bertugas memastikan kelancaran ibadah setidaknya 17.566 jemaah haji asal Jabar. Usai rapat koordinasi Idul Adha di Kanwil Kemenag Jawa Barat Rabu siang 8 Juni 2022, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan jika tidak ada halangan dirinya akan menjadi Amirul Hajj pada ibadah haji tahun ini. Dirinya akan memastikan setidaknya 17.566 jemaah haji asal Jawa Barat aman, sehat, makanannya terjamin, transportasi lancar, dan ibadahnya tenang. Ridwan Kamil menyatakan dirinya akan berangkat ke Mekah sekitar akhir Juni atau awal Juli. Kalau tidak ada halangan, saya akan jadi Amirul Hajj di haji tahun ini. 2019 itu Pak Wagub, 20 nggak ada, 2021 nggak ada, 2022 ada. Gantian, dulu Pak Wagub memimpin, saya sekarang memimpin untuk memastikan sekitar 17.000 haji Jawa Barat itu aman, sehat, ya. Makanannya terjamin, transportasi lancar, ibadahnya tenang, itu tugas saya nanti di Tanah Suci. Sementara itu, Kakanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Aja Mustaja menyatakan, sudah ada 6 dari total 44 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang diberangkatkan ke Mekah. Dirinya pun belum menerima laporan ada jemaah yang meninggal ataupun sakit. Dirinya pun berharap semua jemaah haji asal Jawa Barat menjaga protokol kesehatan. Karena kuotanya 17.566 dengan persyaratan 60 tahun ke bawah, 18 tahun ke atas, dan semuanya diberangkatkan. Adapun istilah berangkat atau tidak itu mungkin dari kuota normal. Jadi kuota normal itu 39.000, hampir 40.000 lah. Sekarang 17.566, sisanya itu. Dan insya Allah tahun depan itu menjadi prioritas. Ridwan Kamil pun meminta maaf karena 55% jemaah haji tidak bisa berangkat tahun ini karena berkurangnya kuota dari Arab Saudi. Dirinya pun berpesan agar jemaah haji lebih fokus pada niat ibadah dan menjaga nama baik jemaah haji Indonesia khususnya Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.